Berarti dari Ciawi ke Cileungsi dari jam 5 pagi sampai jam 9. Kalau sepi, kalau rame lebih jam 10-11. 20.000 ongkosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati Bisu Kabumi Bogor. Saat ini saya sedang berada di Terminal Bayangan Ciawi. Beberapa waktu yang lalu ramai sekali di grup-grup FB menanyakan bagaimana kalau dari Sukabumi ke Cileungsi ada bisnya atau tidak. Di sini saya akan jelaskan kalau dari Sukabumi mau ke Cileungsi itu harus estafet 2 kali ganti moda transportasi. Dari Sukabumi bisa naik kol mini itu kisaran 30 sampai 25.000 atau naik bis. Bisa naik bis Medal Jaya atau Budiman jurusan Sukabumi Depok atau Lebak Bulus atau bis yang arah Jakarta itu turun di Ciawi. Tarifnya cuma 25.000 dari Sukabumi. Dan dari Ciawi ini kita langsung ganti kendaraan yaitu menggunakan angkot. Di sini lokasinya di sebelah sini. Nah, kita naik angkot yang warna 02 merah. 02 merah ini Ciawi Cileungsi, tarifnya 20.000 dan ada dua angkot di sini, 02 merah dan 02 kuning. Kalau 02 kuning itu Ciawi Citeureup 10.000. Bisa turun di Belanova atau di sirkuit Babakan Madang. Karena kita mau ke Cileungsi, jadi kita pakai angkot 02 merah. Nah, seperti ini angkotnya Ciawi Cileungsi. Oh, berarti dari Ciawi ke Cileungsi dari jam 5 pagi sampai jam 9. Kalau sepi, kalau rame lebih jam 10-11. 20.000 ongkosnya, Beh? Iya, udah normal lah. Tempo hari kan 25. Banyak juga angkotnya, Beh, ya? Banyak. Ada 100. 65. 65. Lebih itu, Kak. Nggak terlalu lama ngetem, akhirnya angkot pun diberangkatkan. Dan ini angkotnya Piatol. Kebetulan saya naik yang 02 kuning Citeureup Ciawi. Jadi di sini bisa minta turun sama Pak Sopir kalau mau turun di Belanova atau mau turun di sirkuit Sentul. Cuma turunnya di pinggir tol, dia nggak keluar tol. Seperti yang bapak ini, yang di depan ini dia mau turun di sirkuit Sentul, jadi dia turun di pinggir tol. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bisu Kabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar Bis Bogor dan Sukabumi. Hatur nuhun pisan.